Ya. Kembali di ya, kembali pertandingan ini dilanjutkan. Kedua tim sudah berpindah tempat keluar rumah. Ada di utara sedangkan di selatan Jatinangor yang baru saja menangkan pertandingan di set yang pertama. Kita nantikan salah satu pemain belakang jam shoot dari Jatinangor sudah gagal. Terlalu pendek rupanya shoot tadi hanya membentur bibir net jatuh di lapangan sendiri. Ini poin 1-0 untuk Ricin Cedera Oke. Nomor 9 pemain belakang dari Ricin lakukan sudah ke pelambung tim terima Jatinangor datang menyerang ke depan berbahaya perebutan bola ambil dengan kaki kanan masih di seri namun tidak bisa diantisipasi dengan baik. Poin lagi bertambah untuk Jatinangor satu sama kedudukan sementara masih Jatinangor konsentrasi dia menemukan shot sudah dilakukan yang dituju dan nomor kemendaka kontrol yang sangat baik pembang bola tadi di luar lapangan. Poin lagi bertambah untuk Ricin 2-1 ya, 2-1 libero nomor 5 main muda usia lakukan shot sudah ke belakang terima Jatinangor kembali datang berbahaya keras di blok namun gagal blok yang terlambat tadi saudara Uji. Bola masuk dan poin bertambah 2 sama kedudukan sementara. Kembali pemain belakang dari Jatinangor mencoba melakukan shot masih berkonsentrasi dia ajak sudah melepas belakang saudara Oke serukan lagi dia ke depan berebutan bola saudara Ariel datang menyerang kali ini ada saudara Uji melepas belakang one ball saudara Jajek itu 8 dia datang menyerang di berbahaya gagal kali ini penempatan bola yang kurang sempurna membuat poin untuk Licin menjadi 3-2 3-2 inilah dia pemain belakang saudara Ariel nomor 4 akan melakukan shot hampir dilakukan saudara Ariel ke belakang terima belakang kerja sama ke depan blok saja masih Ariel sana coba mengejar Oke namun gagal bola terlalu keras meninggalkan lapangan pertandingan kembali poin bertambah menjadi 3-3 ya 3-3 gol saudara masih jadi nomor pemain belakang nomor 5 mencoba dia melakukan jump shot sudah keras sekali ke belakang tapi masih Ariel angkat lagi dia ke depan melebar sebelah berbahaya ukur keras namun datang menyerangannya gagal pengembalian bolanya poin untuk Ricin menjadi 4-3 saudara. Inilah dia nomor punggung 7 si Oji mau melakukan shot sudah belakang melebar sebelah kanan datang siapa di sana umpan berbahaya keras sekali membentur tangan membelakang datang serangan balik dari back attack dia lakukan namun gagal saudara Oji tadi mengantisipasi bola keras poin bertambah menjadi 3-4 ya 3-4 terus sekalian oh maaf 4 sama guru kocok mentan nomor punggung 6 akan yang melakukan shot masih konsentrasi dia siapa yang tuju jam siap keras sekali ke belakang saudara Uji kontrol yang sangat baik pemain belakang dari Licin bola keluar poin bertambah 5-4 shoot J nomor 1 menangkan Licin menolong konsep jam siap saudara J keras sekali masih saudara membantu mereka nomor 4 melebar 19 maksudnya diblok dengan baik gagal saudara poin lagi bertambah untuk Licin 6-4 kembali unggul 2 poin di set yang kedua Ricin apakah bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 kembali masih saudara Jay rupanya nomor punggung 1 dari Ricin mencoba akan buka cek pasti konsentrasi saudara Jay melihat-lihat lawan di sana siap pakai yang tujuh sudah dilakukan keras ke belakang terima Jay kerja sama lagi di kandang umpan berbahaya keras saudara membentur tangan saudara Ali keras sekali bola yang sempat diblok tadi akhirnya membentur tangan dan keluar lapangan poin bertambah untuk menjadi nomor punggung 19 poin 5-6 masih unggul 1 poin Licin sudah terima saudara Ariel di sana datang menyerang ke depan umpan di gol bahaya sayang saudara oh, datang lagi serangan lagi dorong saja ke belakang layak di kali ini bola keluar lapangan poin bertambah untuk Licin 7-5 7-5 saudara-saudara kita nantikan pemain belakang nomor punggung 3 akan lakukan shot kali ini masih konsentrasi dia lakukan sudah keras ke belakang terima pemain belakang sama ke depan terpenglong saja 2-3 pemain belakang dari Licin dibiarkan bola jatuh di tempat yang kosong poin bertambah menjadi 6-7 ya masih jadi nama bakal langsung masih konsentrasi acacang dia jam sim sekali keras ke belakang kontrol yang kurang baik saudara Uji bola jatuh di tempat yang kosong poin pertama 7-7 saudara ya 7-7 kedudukan sementara masih jadi nomor menekan terus saudara jam dia lakukan keras ke belakang terima siapa sayang kali ini terlambat keras rupanya shape-nya tadi poin untuk Licin menjadi 8-7 kedua sementara masih pemain nomor 29 mencoba akan melakukan shape melihat lawan di sana yang dituju pemain belakang nomor 19 saudara lagi dia ke depan melebar sebelah kanan lagi-lagi pukulan tanpa blok tadi tanda serangan bangun para pemain dari Licin poin pertama 8 sama saling mengejar angka di shape yang kedua saudara
Hai, ini 8 sama kedudukan sementara. Masih Jatinangor melakukan jump sudah ke belakang. Terima oke di sana kerja sama ke depan mati berbahaya. Pukul hari. Ambil dengan kaki kanan serangan Jay. Sayang bola keluar. Poin bertambah 9-8. Iya, 9-8. Kembali memimpin kali ini 1 poin Jatinangor. Jump dia lakukan terus ke belakang. Terima ragu-ragu. Oh, ternyata masih bisa. Apa yang terjadi? Akhirnya poin untuk Legend menjadi 9-9. Ya, 9-9 saudara. Toser Legend, pemain nomor 5 akan melakukan shot. Masih melihat lawan di sana dia. Sudah dilakukan. Yang dituju nomor 5 pemain belakang datang menekan melebar sebelah kanan. Wanosnya di blok saudara Uji. Akhirnya bola sempat dikembalikan. Oh, ternyata bola keluar. Poin pertama menjadi 10-9. Ya, 10-9, nomor punggung 5 saudara Lakuat sudah melebar sebelah kiri, terima 5 kerja sama kerja berbahaya, blok saudara Uji, bagus blok saudara Uji, udah sah ya tak, kembali ke lapangan saudara poin pertama menjadi 11-9, 11-9 kedudukan nomor punggung 5 saudara sudah melakukan kebelakang, terima jadi datang melakukan ke depan, Uman melebar sebelah kanan, fokus Ariel, gagal kali ini, Ariel kurang rapat rupanya bloknya. Poin pertama menjadi 10-11, hanya terpoin 1 poin. Unggul 1 poin kali ini Legend. Nomor punggung 9 ancang-ancang dia masih melihat-lihat lawan di sana. Siapa yang tujuh saudara penonton? Masih mutar-mutar bola dari Jatinangor. Nomor punggung 8 sudah lakukan. Yang dituju serokan, serokan ke depan. Wah, 4-3 bahaya. Pukul saudara Ariel. Terbaca kali ini pukulan saudara Ariel tadi. Poin lagi bertambah untuk Jatinangor. 11-11. Sebelah sama kedudukan sementara. Masih pemain belakang nomor punggung 9 sudah lakukan. Terima ke depan. Akan diri umpan Uji. Pukul saudara Jay. Sayang saudara, bola tadi jauh keluar. Poin pertama 12-11. Ya, dengan skor yang terpaksa Coach Budi meminta tim baut. Ketinggalan 1 poin kali ini saudara sekalian. Kita nantikan apakah Jatinangor kembali memenangkan pertandingan di set yang kedua ataukah tuan rumah Licin Pe bisa menyamakan kedudukan. Sangat tipis. Poin 1 poin saja. 12-11. Masih pemain belakang nomor punggung 9 dari Jatinangor mencoba dia akan melakukan shot. Masih melihat lawan di sana siapa yang tuju. Sudah dilakukan nomor punggung Y, saudara J. Atki saudara Uji, pukul saudara Lee. Keras sekali datang menyerang kali ini Jatinangor. Berbahaya melebar sebelah kanan. Diblok dengan baik saudara Ariel. Sangat rapat pukulan saudara Ariel. Blok Ariel poin pertama 12-11. Inilah dia main nomor punggung saudara Ariel. Sudah dilakukan melebar sebelah kiri datang menyerang dia berbahaya pendek pemutaran bola masih ada tekan datang menyerang ke depan Uji kamu ada kek keras sekali dan masuk saudara. Poin lagi pertama 13-12. Kembali unggul 1 poin di CNB di set yang kedua ini. Masih saudara Ariel rupanya yang akan melakukan set. Konsentrasi dia melihat lawan dari Jatinangor. Sudah lakukan melebar sebelah kanan 8-7 terus sama ke depan berbahaya. Walaupun sempat diblok tadi gagal, bola tidak bisa melewati dengan baik. Kembali poin pertama 13 sama kedudukan sementara. Masih pemain belakang dari Jatinangor akan melakukan shot. Nomor punggung 5 jump dia lakukan keras ke belakang. Terima kerjasama ke depan. Ada siapa itu di saudara ini? Ukur orang berebutan bola. Sayang oh, ternyata apa yang terjadi? Oh, masih Jatinangor 4 dorong saja ke belakang nomor 1. 4 dia ke depan. Oh, berhasil sebenarnya. Kali ini sayang saudara-saudara, pukulan yang sempat terbaca tadi membuat poin bertambah menjadi 14-13. Unggul 1 poin Jatinangor kali ini. Kita nantikan bergeser sudut tengah salah satu poin belakang. Jatuh nomor punggung 5 keras ke belakang. Terima saudara Ariel. Kerjasama ke depan. Oke, umpan saudara di pukul lagi-lagi keluar lapangan. Poin bertambah berapa? 15-13. 15-13. Kembali Jatinangor memimpin 2 poin. Masih pemain belakang nomor punggung. Jatuh dia lakukan keras ke belakang. Terima saudara kembali datang ke depan. Bola muntah tadi coba dimanfaatkan pemain dari Jatinangor. Poin bertambah 16 saudara. 16 kedudukan sementara. Kembali Jatinangor akan melakukan shot. Masih berkonsentrasi dia. Cacang dia. Jump shot dia keras sekali ke belakang. Oh sayang bola terlalu jauh keluar lapangan. Maka pindah poin. Akhirnya bisa wajar 14-16. Bergeser saudara Uji nomor 7. Sudah lakukan kebelakang terima. Siapa di kiri sana melewat sebelah kanan. Berbahaya puk perebutan bola datang menjalankan licin. Berbahaya umpan dia melewat sebelah kanan. Puk keras dan masuk kali ini. Penempatan bola yang sangat akurat. Pemain depan nomor punggung
3 tadi, poin bertambah untuk Mitchen menjadi 15-16. 15-16 saudara. Inilah dia saudara Uji kembali melakukan siap sudah. Enak bolanya datang menyerang kali ini Jatinegara, bahaya keras. Ambil saudara Uji, gagal pengembalian bola saudara Uji. Lagi poin bertambah 17-15, unggul kembali Jatinegara 2 poin saudara. Bergeser ke sisi tengah pemain belakang nomor 6 ancang-ancang dia sudah pendek bolanya, terima saudara Uji. Kerjasama lagi dia ke depan pemain berbahaya, pukul keras. Oke, pukulan cepat saudara. Oke, tadi membuat poin bertambah untuk Nikin jadi 16-17. Inilah dia sudah Uji, pemendakang nomor 7, nomor 1 maksud kami sudah melakukan cut. Terima 6 kerjasama ke depan, berbahaya apa yang terjadi? Gagal sempat terpleset tadi salah satu pemain depan dari Jatinegara. Poin bertambah 17 sama. Ya terpleset sudah dia, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Alhamdulillah dia sudah bisa bangkit kembali. Nomor punggung 4 dari Jatinegara. Inilah dia, jam chef saudara J. Keras ke belakang, membuat poin gratis saudara J. Akhirnya poin pertama menjadi 18-17. Kembali nomor punggung 19 yang akan melakukan chef dari Jatinegara. Masih berkonsentrasi dia. Melakukan sudah ke belakang, terima Ariel, angkat ke depan, pan berbahaya. Gagal, dadah untuk masalah kembali. Daniel umpan, berputar bola terjadi sana. Kembali, umpan dia melebar sebelah kanan. Pukul dan masuk saudara-saudara. Poin lagi pertama untuk Mitchen, 18 sama. Ya, 18 sama kedudukan sementara. Masih nomor punggung 3 rupanya dari Mitchen. Jab shot keras ke belakang, terima poin final. Umpan melebar sebelah kanan, dipukul dadah melalui serang baliknya ada saudara. Oke, dorong saja ke belakang, datang menyerang kali ini Jatinegara, berbahaya melebar sebelah kiri di luar. Oh, ternyata asisten wasit tadi menunjukkan bola masuk. Bat jatuh di lini belakang dari Mitchen. Poin bertambah saudara untuk Jatinegara menjadi 18 sama. Ya, 18 sama untuk sementara. Mau berpunggung tiga rupanya akan mau kacau. Masih berkonsentrasi dia. Siap-siap dia keras sekali belakang. Lagi-lagi kesalahpahaman terjadi dilakukan dua pemain belakang saudara J tadi. Maju ke samping dia, dibiarkan wajah itu tempat yang kosong. Poin pertama 19-18. Sudah ke belakang, terima saudara. Kali ini kontrol yang sangat sempurna dilakukan pemain belakang dari Mitchen. Poin pertama saudara untuk Mitchen kali ini. Saudara nomor punggung 9 akan melakukan save dari Mitchen. Masih berkonsentrasi dia, sudah lakukan perlebar sebelah kanan, terima Jatinegara. Gagal dia, sempat dikembalikan, datang menyerang Mitchen. Lupa dia ke depan, gagal pukul saudara Ariel. Gagal pukulan saudara Ariel ini terlambung melebar jauh keluar. Poin bertambah untuk Jatinegara. Kembali memimpin nomor 4. Sudah terima jadi datang menyerang kedua saudara Ariel. One more saja ke belakang Uji, lagi-lagi konsentrasi kurang saudara Uji. Bola keluar, poin lagi pertama untuk Jatinegara. Nomor punggung 4, siapa yang akan blok? Sudah, yang dituju saudara Ariel, datang menyerang ke depan. One ball saja, saudara Ariel, keras kami saudara Ariel, datang serang balik dari Jatinegara. Umpan pendek berbahaya, masih membutuhkan bola, datang umpan. Umpan dia saudara Ariel, wow, berbuatan bola, masih ada serangan balik dari Jatinegara, berbahaya dia. Pukul saudara Uji, ada. One ball saja ke belakang, sempat membutuhkan toke. Dia, ada saudara Ariel, pukul saudara Ariel, walau sempat dikembalikan, namun gagal saudara sekalian. Poin lagi bertambah untuk Mitchen. Hosen akan lakukan save nomor punggung 5. Masih konsentrasi dia, sudah lakukan ke belakang, terima nih. Kerjasama lagi dia ke depan, pukul, gagal saudara-saudara. Poin pertama 23-20. 3 poin ketinggalan kali ini Mitchen. Bagi tuan rumah nomor punggung 9 sudah ke belakang, terima tiga. Kerjasama ke depan Uji, yang dituju saudara J. Contek saja, datang serang balik dari Jatinegara, melebar sebelah kanan, kayang bola keluar. Poin untuk Mitchen 21-23. Kembali pemain belakang nomor punggung 4 saudara Alir dapat melakukan save dia. Sudah dia pendek bolanya melebar sebelah kiri, datang menyerang Jatinegara, berbahaya. Umpan keras, lagi-lagi keluar. Oh, ternyata bola tadi masuk. Poin bertambah 24. Lampu hijau menyala. Satu poin terakhir mungkin. Oke, untuk Jatinegara akan mengakhiri pertandingan di set yang kedua. Dan dia lakukan jump shot keras sekali ke belakang. Terima sudah dia kerja sama ke depan. Pendek saja ada Uji bawa tuh. Waduh, jauh darang ke depan dia. Ada melebar sebelah kanan. Perebutan bola terjadi. Oh, berakhir sudah rupanya pertandingan di set yang kedua, kembali dimenangkan oleh C
Jatinangor dengan skor 25-21.